Yeay. Station simulator akhirnya ya. Simulator akhirnya. Kita kembali lagi. Ini kali ini udah ada save game. Iya, akhirnya. Akhirnya udah bisa save game. Gua bersihin kaca dulu ya. Jangan dinyalain. Apa? Jadi kesalahan kita kemarin itu kita sempat nyalain cukup lama. Jadi build-nya tuh membludak. Jadi biarin gelap-gelapan kayak gini. Walaupun emang ratingnya agak dihujat deh, jadi kayak gelap banget sih nih kata customer gitu. Cuma cuannya lebih gede untuk awal-awal. Sampai oh, jadi untuk awal-awal ya. Kok solar panel hilang guys? Tempatnya oh di atas. Oh silakan. Gasnya mau berapa liter? Dimulai dari nol ya. Oh, solar panel sekarang di sini. Sekarang ada penambahan. Jadi kalau ada mobil datang, kita masukin gasnya harus ditutup lagi tempatnya. Betul. Oh, ya lebih bagus. Ada penambahan. Oh, pantas. Beli berapa nih? Beli berapa nih? Tahu. Beli. Pak, beli aja, 50 beli aja. 50 ya. Iya, gas. Oke. Okay. Permisi. 3 liter, siap dimulai dari nol. Jadi ini udah ada save game-nya udah lebih mantap dan kalian harus like video ini sebanyak-banyaknya. Betul. Di-subscribe juga ya. Betul. Udah makin enak nih udah ada save game-nya nih. Tapi maaf kalau agak gelap, karena emang awal-awal kita butuh uang lebih ya. Tapi yang gue keselin dikit tuh, kalau kita naruh-naruh barang. Kenapa? Naruh barangnya agak susah ya. Agak susah ya. Iya betul, kalau itu betul. Nah, gue bisa kasih kalian employee of the year. Jadi semua keputusan di gue sekarang. Tumpah. Gue gak sih? Ini baru hari pertama. Ini Akyong aja gak sigap nih. Ini gua namanya lagi bersihin jendela. Ya ampun. Akyong aja gak sigap nih. Udah sikut-sikutan di dalam dunia pekerjaan. Persaingan gak sehat nih. Nih, jadi kalau Akyong aja gak sigap. Kalau di gua lagi bersihin jendela, manajer bisa lihat. Hey. Kalau gua kepada kalian tuh ada tulisan F. Nih, gua bisa pilih misalnya ke Bambang nih. F. Gua bisa kayak motivasi lu ada motivate sama employee of the day. Terus kalau motivate apa nambah energi ya, kalau gua? Ya. Energi gua 50% coba nih ya. Sekarang nih. Coba motivate. Gua motivate. Cuma gitu doang. Cuma dimaki-maki doang, gua enggak mau dimaki-maki di motivate. Dimaki-maki doang. Gua enggak mau di motivate. Expand station. Per 300 detik dapat $5 ya, guys. Ya. Oke. Okay. Wah, aktif motivate ada cooldown-nya. Terus ini retire apa nih sekarang? Kayak rebirth kah? Lagi. Bener-bener lu ya. Retire enggak tahu deh, itu nyerah kali atau apa enggak tahu deh. Retire pensiun. Oh iya iya, rebirth. Jatuhnya kayak rebirth. Oh, oke. Okay. Ntar, gua mau upgrade karakter gua dulu nih, kayak bisa deh. Lu upgrade dulu deh. Gua mau upgrade karakter gua hilang upgrade-annya kemarin. Ya? Oh, duit gue cuma $1. Ini karakter gue hilang. Gue kemarin udah upgrade ini gue, skill reviewer gue, Goy. Jadi? Hilang, Kyong. Loh? Kok? Ada yang, ini update-nya kan big update ya. Kalau kalian tadi pas masuk game ada tulisannya tuh. Jadi kayak banyak yang ke reset gitu loh. Soalnya ini benar-benar. Gue kemarin udah update gila-gilaan loh itu gue. Oh enggak deh, udah ke update deh. Cleaning gue udah ke upgrade 1,1. Iya, beda. Udah. Udah. Kayaknya lu update-nya juga belum banyak, Yong. Enggak banyak. Udah level 2 gua di reviewer-nya udah 2 kali gua upgrade. Oh, ya. Woi, level 5 dolar. Kasir. Nah, memang kasir. Bentar ya. Gua restock. Lu restock apa ya? Itu di sana sih serem banget. Restock apa ya? Di dalam situ kayak toko hantu. Restock deh. Wih, ada yang mau pedang, mau ngerampok. Gua bersih-bersihin kaca deh sambil restock-restockan deh. Silakan Pak, bensinnya. Sabar, gua lihat dulu. Air masih boleh, banyak ya. Pak, silakan. Beli kulkas lagi boleh enggak sih? Tapi langsung habis ya duitnya. Jangan. Energi gua cuma 30%, nih gua harus duduk dulu nih. Jangan ya. Kita fokus ke solar panel enggak sih? Jadi kita bisa nyalain lampu tanpa gratis. Ke customer dulu enggak sih fokusinnya dulu? Customer dulu. Entah either gas
Feeder gas kalau enggak parkiran. Gas berapa sih ini? 60 bisa sih, mau. Iya. Coba ya gue gas nih ya. Gimana? Gue butuh kesepakatan dari apa tuh? Kalian juga nih. Kan lu manajernya. Enggak butuh kita. Oh, berarti keputusan di gue nih. Iya, keputusan di lu. Ih, nambahin apa? Perasaan kemarin enggak ada ini. Sabar, ada bill, ada bill. Tunggu bill dulu, tunggu bill dulu. Ini buat expand-an nanti. Expand bisa kesini. Bill-nya bisa jadi nol lagi enggak, Goy? Bapak manajer, saya mau duduk dulu ya, saya udah tired. Oke, apa, Bang? Bill-nya bisa jadi nol lagi enggak? Bayar bill. Bayar bill, bayar bill. Oh, nah ini nih. Nah ini, keluarkan tuh. Jadi langsung kepotong sendiri. Nah, ini deh, enggak habis kayak dulu dah. Nah, karena enggak pakai lampu, Koyong, lihat deh. Electricity-nya cuma $3. Di video kemarin tuh gede banget. Iya, iya. Kerja we, kerja we, kerja. Lah ini lagi kerja. Kerja mana? Kalau enggak diingetin enggak bakal kerja tuh kayaknya tuh. Apaan? Gua dari tadi udah berdiri di depan jendela, dasar lu. Gua duluan. Dasar penjilat manajer. Nyala-nyalain orang aja lu mau jadi employee of the day. Lah emang gua kagak. Lah emang. Gua akan lihat. Kayaknya dapat deh, guys. Masuk ke kantong kalian nanti. Wah, aku mau, Pak. Pak. Gua akan melihat kinerja terbaik. Gua ini enggak subjektif gua nih. Ngelihatnya dari mana? Ada ya, dari mata gua sendiri. Enggak, maksudnya kayak ada statistiknya gitu enggak? Yang paling sedikit gabut itulah employee of the day. Ah, kan bisa dilihat dari business report enggak sih? Tunggu. Yang paling sedikit gabut bapak. Bapak manajer. Loh, kalau gue kan masih bersihin lantai gitu-gitu. Wah, ini udah poinnya minus 1. Nah. Masa ada karyawan gituin manajer? Nah, gak bisa. Lu harus lebih kerja lebih lu. Oh, sekarang di atas guys ininya. Kemarin kan di samping. Tadi gue bilang ya guys ya. Capek banget gue. Oh, ini AC-nya nih. Tapi bills-nya tetap gak jadi nol ya guys ya, BTW ya. Ya itu dia masalahnya yang gue gak ngerti. Bills kita yang 28 ini apa aja sih, bisa dilihat gak sih? Bisa di dalam, Gyeong. Di dalam, Gyeong. Nah, lu ngeliat gue kerja baru kerja kan? Enak aja lu. Dasar penjilat. Orang buat lu. Urusan gue bersihin. Parah banget teman-teman. Sombak sih. Nah, ngeliat gue kerja baru kerja lo. Jadi kalian mengerti kan kenapa aku tidak mau kerja di kantoran, bisa berantem. Gue pukul. Oke, pokoknya semua keputusan dari gue. Woy, kok ijo luarnya? Woy, udah siang. Sandstorm. Udah siang nih, udah mulai membuka nih. Oke, ini per hari ini gue akan mulai kasih employee of the day. Nah. Ini kan udah bentar lagi buka nih. Nah, ini di hari buka ini nih kalian harus lakukan yang terbaik, guys. Okay. Pasti ada bonus lah employee of the day. Iya, kalau enggak pasti... ada bonus sih percuma ya, Gyeong ya. Buat apa kita ini? Enggak ada bonus. Mendingan kita malas-malesan enggak sih, Gyeong? Enggak. Kalian kalau ke ruangan manajer ada muka kalian loh. Enggak penting sih itu. Penting, Bro. Mayan nih, gua udah dapat $15. Nah. Gua udah dapat $18. Nah, lumayan kan. Ini gua belum restock dulu ya. Iya. Dan ini kan dapatnya $5. Dua kali. Gua udah dapat 3 kali lah pokoknya. Duit gua sebelumnya kan masih nyangkut, Bang. Masih ada $3 gua. Oh, enggak. Maksudnya kalau sama duit sebelumnya gua udah $40 kali total. Oh, gua sama sebelumnya gua udah upgrade, gua udah level 2 nih reviewer gua. Gratis. Oke. Okay. Tuh, saya kerja apa dia enggak kerja apa? Wah benar-benar nih orang kang colong sih. Gue yang nge-scan deh, Sebel banget gue. Padahal tugas gue reviewer dia. Lu ke dalamnya ngapa sih? Berarti udah dapat 2 ini ya, 2 pelanggan ya. Udah. Sona Alibaba udah dapat ya. Udah. Oke. Okay. Pak, dia nggak kerja pada tadi, Pak. Saya yang ini semua, Pak. Pak, ingat, saya dari ada tadi disini, bisa bersih-bersih di dalam loh, gak harus di luar doang loh. Iya. Saya kan fokus skillnya kan di reviewer, Pak. Mohon maaf nih. Lu ngambil gue kapan gue naikin skill gue, bambing.
Gak kerja. Kerja dia. Terima kasih. Soalnya scan gue udah naik tinggi nih, scan gue lumayan nih. Tapi bilisnya gak bisa jadi nol ya, aneh ya. 47 liter, iya bilisnya gak jadi nol masalahnya, itu yang bikin bingung. Ya gak apa-apa lah. Tuh Pak dia, 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 ya. Pak dia gak kerja Pak, Pak dia gak kerja Pak, sumpah. Pak dia gak kerja Pak, sumpah Pak. Mulai ada pertarungan antar karyawan Bung di sini Bung. Pak dia gak kerja Pak. Saya di luar. Saya udah ngisi bensin. Dapat duit. Dapat duit tambahan. Iya, $5. Lu ngeliat gua ada ini enggak? Ada Pak, apa? Pak, saya kerja duluan, Pak. Tidak, Pak. Ada ini enggak? Kerja, baru dia kerja. Ada Pak. Konfeti enggak lu lihat tadi gue? Kalau naik itu ada. Ya, oke, biar kalian kerjanya makin sibuk, saya buka ini baru ya. Pompa, ya, pompa ketiga. Baru ya. Ya, siapa? Oke. Biar kalian kerjanya makin ribet. Duit kita tinggal 36. Kayaknya masih oke sih, masih untung. Kan mereka lihat mereka guys, rebutan guys. Rebutan, ayo. Ini. Coba, kerja, Pak. Ada Hans. 200 sih. Ada Hans. Aduh. Siapa yang cepat? Ayo, tenang, udah ada 3 kok. Tenang aja. Tuh udah selesai tuh, boleh dicabut tuh. Pak, dia enggak kerja, Pak. Oh, ngecabut dong. Pak, dia enggak kerja, Pak. Pak, dimulai dari nol ya, Pak. Ya, tuh Pak, dia enggak kerja, Pak. Dia nyabut doang, Pak. Pak, dia curang banget, Pak. Harus sportif. Tolong infoin gasnya sisa berapa biar di restock. Sisa 20 liter, Pak. 20. Oke. Di restock ya. Oh, yang ini enggak datang-datang ya orang ini ya? Yang di bagian sini. Belum kali. Ini udah mau tutup nih kayaknya nih. Oke. Kok bisa lu duluan? Dasar pemalas. Woi, ada Epon. Ini cewek siapa nih? Ada cewek nih. Ada cewek. Woi, lumayan dapat $5 lagi. Pak, dia enggak kerja, Pak. Pak, jelas-jelas saya lagi gosok kaca di depan Bapak nih. Oh, baru di ngomongin gitu baru. Pak, parah banget, Pak, karyawan satu ini, Pak. Parah banget. Customer sampai harus nunggu. Wih. Parah banget, customer sampai harus nunggu. Saya lagi bersihin kaca, Pak. Parah banget, customer sampai nunggu. Wah. Oke. Gue udah tired. Oh, berarti banyak aktivitas tuh sampai tired gitu tuh. Pak, saya dari tadi udah tired, saya maksain diri, Pak. Enggak mungkin. Iya, enggak bisa. Tired enggak bisa. Udah lelet nih. Tired enggak bisa kerja. Berarti Anda belum tired Anda. Iya. Kalau bebersih-bersih boleh nyalain lampu bentar enggak sih? Enggak, jangan. Soalnya langsung gede banget bilnya. Langsung gede banget. Tapi ini kita udah bagus banget. Pak, lihat saya udah. Saya sih udah nyapu-nyapu ya tadi ya. Wah, ada Acit. Nah, silakan dibeli Pak Acit dulu, ini aquanya enak banget Pak Acit. Dulu Pak. Lelah Pak. Oke. Nah, berarti kerjanya kerasan siapa? Gue mulai capek sama si pencium manager ini. Tenang, nanti kalian akan dapat bagian. Ini gas station, vehicle or machinery. Oh, ini buat si gelap banget ya. Iya, memang. Kita masih miskin guys, gak apa-apa ya guys ya. Wih, income-nya lumayan. Buat lu lumayan $39. Buat kita gak dapet apa-apa kan kita. Station banknya. Sekarang gini. Lumayan resep ini. Pelanggan ini lu kasih deh siapa yang employee of the day. Oh iya, sabar ya. Bentar. Kita lihat dapet duit restock gak. Tetep lu kan gue restock. Tetep gue. Gue naikin apa ya? Gue bisa double charge stand sih. Jangan naikin reviewer lagi, Bang. Ini banyak ini di sininya. Enggak, kalau lu naikin scanning enggak, Goy? Gue nanya dulu nih. Naikin. Apa lu mau scanning-nya ya? Gue ubah. Ya udah gue ganti deh.
Kalau enggak masalahnya kalau gue bisa beli yang double charge chance, duit gue ada segitu. 35 kan. Lumayan chance. Mau. Ya udah. Gue berarti gue tetap di scanning nih. Enggak tahu deh gue. Ya udah gue saya kalian lagi sibuk upgrade, saya lagi bersihin jendela, Pak. Tuh, apa ya? Sebenarnya gue bisa, nggak apa-apa, gue kan manajer, gue bisa ganti lagi sih. Gue naikin daily wage dulu deh. Oh, itu juga penting sih. Iya, itu penting sih buat upgrade. 10. Oke, ini udah tutup ya toko ya? Udah. Udah tutup. Si 41 liter. Barang ada yang perlu kita stokin gak? Saya lihat pekerjaan susu, kalian dua-dua sama-sama bagus. Jadi tolong keputusannya jangan ada iri hati di antara kalian. Ya. Jangan air. Ada saling dengki, enggak boleh ada. Jadi saya akan memberikan employee of the day. Aduh, airnya enggak muat. Sony Blocks karena dia masih bekerja. Dia masih harus ngestok. Airnya enggak muat. Saya mulai. Wih. Oh, bonus reward lu tahu berapa? $20. Oh, selamat untuk Sony Blocks. Karena dia saat saya lagi padahal kalian ngomong, lagi upgrade, gue bersihin jendela dari tadi. Dia masih ngerestock. Itu memang tugas dia, lihat, Pak. Itu memang tugas dia ngerestock. Tugas kan saya bilang, saya udah bilang. Luar. Keputusannya tidak ada iri dengki. Saya udah bilang kan, jadi harus terima. Dengki, Pak. Tapi $20, Pak. Gini. Tenang aja. Player commission. Igoy Blocks minus $4, Geong. Wah. Oh iya. Setelah gue pikir-pikir, roti, ya? Lebih untung jadi karyawan ya dibanding jadi manajer ya. Kenapa? Gua gak mungkin dapet $20 yang kayak lu gitu. Iya. Jadi kalian cuannya lebih banyak dari gua. Sudah terbuka. Selamat datang di Home Pipa Gas Station. Woi. Apa? Ini orang benar-benar loh. Iya kan harus ada yang nge-cover, lu lagi istirahat. Iya, bayar bilnya gimana ya? Apa terus nambah tapi di report yang gak nambah ya? Terus nambah apa di reportnya? Iya, makanya bill-nya nggak ngerti. Di reportnya, tapi nggak ini sih. Bayarnya cuma... Nih, gue sekarang ada 2% chance buat ngedouble charge. Gil sih. Where's tomato? Oh, ini kita harus nge-restock nih buah-buahan. Harus sayuran. Kita cek. Lama dah. Tidak ada. Udah nggak ada. Hotdog ya gue beli ya. Lo mau beli hotdog? Yaudah. Udah, cuma bisa segitu. Lo bawa 5, gue bawa 5. Tolong kasir di ini dulu. Take over dulu. Taruh mana hotdognya? Hotdog di sini aja nih. Ini nih. Di yang panas-panas. Oh iya, emang cuma bisa di situ dia? Oh iya. Wah, nggak cukup. Iya, pasti. Di bawahnya ada. Bentar, gue take over ini dulu. Akyong nggak mau take over dia. Dulu. Tolong. Lo kebersihin jendela, Cok. Di bawahnya nggak bisa, bisa ya? Oke. Ada pelanggan di luar nih. Oke. Hey, mulai rame. Mantap. 2% charge nya berasa nggak? Belum tahu, belum ada tambahnya. Cuma 2% koi, nggak gede. Iya sih. kena tuh. Oh. Jadi berapa? Duitnya masuk ke dompet gue. Oh kan upgrade karakter guys. Oke, gue save game dulu nih. Jadi gini nih, kalau save game, cepet, duwe. Wede. Karena bisa di save. Akhirnya sekarang bisa save game. Yeah. Udah aman nih kita. Wah, mulai rame ya. Rame lagi. Gue lagi bersihin bentar. Oke, langsung 55. Gue di stok lagi. Kita sisa 17 liter pak. 17 liter. Tenang. Oke, dikit lagi kita. Sama bill tipis banget. Nah, ini kotor. Gua kalau sweeping lebih cepet sih. Kalau yang jendela enggak secepat sweeping. Scanning gua maksudnya apa ya? Gua naikin scanning udah sampai yang level 3.
Lebih cepat mungkin scan-nya. Ya? Lebih cepat. Itu doang ya. Apa gua naikin yang lain ya? Tadi gua enggak pernah ngelihat ada karakternya Akyong yang beli. Iya. Karakter gua sama karakter Igo ya ada. Dari kemarin sebenarnya kayak gua juga enggak ngelihat sih karakter gue. Karakter gue lagi ngirit, Cok. Ini kali ya daily wage aja kali ya. Lu level berapa daily wage, Bang? Udah. 2 apa 3 ya? Gede sih. Ini manajer gue berapa? Hari dapat berapa dolar, Bang? 7. 6. Daily wage gue 7 harusnya. 7 apa 8 harusnya. Lu level 3 berarti. Gue 6 doang. Coba ya, gue cek dulu ya. Ini gue cek nih. Wah, rame nih, rame nih. 7. Mulai rame, mantap. 7 ya, ya mantap. Level 3. 7, level 3. Terus double charge level 2. Player sama commission gue sekarang minus 27 dolar. Kenapa gue minus semakin tinggi ya? Gak ngerti. Komisi gue habis buat kalian ya, gue talangin buat gaji kalian ya, apa gimana sih ini? Gak tau. Manager nih. Gue gede, banget gak tahu dari mana. Tuh. Bambang korupsi. Korupsi? Pantesan gue gak kaya-kaya ada kayaknya deh. Coba. Wait, take level, level 6, mantap. Gua tapi dapatnya, oh jadi gini Kyong. Kita yang tiap hari in game itu dapatnya misalkan 7 dolar, cuma yang 300 detik kita dapatnya 5 dolar. Ya. Betul. Ini karakter gua datang belanja nih, Bang. Nah. Ini karakter gua nih. Nah, akhirnya Akyong belanja akhirnya. Juga. Belanja dia. Bapak mengambil kerjaan saya. Enggak, sebenarnya komisinya Igo itu kenapa kecil gara-gara kurang bebersih-bebersih sama kayak Akyong gitu loh. Oh, ngisi-ngisi bensin gitu ya. Ngisi bensin, heeh. Oke, gue isi bensin kalau gitu. Gue isi bensin kalau gitu. Enggak ada, itu masalahnya gue miskin semuanya banget. Udah, semuanya udah. Pak, kerjaan gue tayar. Kerjaan udah tayar. Ada, Pak, nge-scan juga ada, Pak. Enggak ada. Gue udah tayar duluan, Pak. Oke. Finish. Oke. Gue pengen coba sampai retire nih. Starting at level 20 for every 10 level that apa? Oh, katanya apa kalau retire? Oh, gue harus isi bensin lagi, bensinnya habis. Bensin kita masih 50 level ya. 10. Baru gue isi, baru gue isi. Level 10 apanya? Jadi gini. Di retire itu ada 4 kategori job. Manager, mantap. Clerk, reviewer, sama janitor. Aha. Nah kita kan bertiga nih. Gua reviewer. Aku yang reviewer. Gua kan janitor, nggak janitor nyampur sama clerk deh. Igo manager. Aha. Nah itu ada perks-perksnya masing-masing. Keren. Kalau manager bisa lebih murah jatuhnya barangnya. Oh, gua tahu. Mungkin untuk nge-restock lebih murah dia kalau manager. Ya, maybe. Berarti syaratnya apa untuk Rebirth? Level 10 di starting at level 20 for every 10 level, starting at level 20. Oh, gua udah level 10. Lihat level apa sih? Level reviewernya kan? Iya. Gue 6 mau ke 7. Clerk gue level 6 cuy ternyata. Reviewer 4, janitor level 5. Clerk tuh apa sih? Clerk itu kasir. Clerk nih, kasir. Oh, termasuknya kasir ya. Kasir terus nge-restock. Nah ini udah pasti nih gue nih employee of the day nih. Kalau lu kasih gue bisa upgrade level reviewer gue lagi nih. Berarti membuat bisnis lebih berkembang ya. Yes. Stoknya. Apa? Oh, masih banyak stoknya, masih banyak semuanya. Masih banyak. Jadi enggak usah restock. Aman, stok bagus. Ada, okay. Ada yang harus di restock.
Candy, untuk sekarang candy. Duitnya terlalu pas-pasan. Oh, tapi air kan jadi, masih ada. Oke, employee of the day hari ini diberikan soda mau habis. Pada soda mau habis. Randy Emperor. Oh. Iya. Soda mau habis, soda. Belum bisa. Sedih banget. Oke, tunggu dulu. Tapi memang ini shop AC-nya boleh gue matiin enggak sih biar mungkin sodanya di situ doang sih ya. Udah mati itu, Kyong. Udah. Lu jangan kotak-katik ruangan ini deh, ya. Ini dong manajer deh. Eh, baiklah. Wih, 20 dolar langsung kan? Gua mau lihat foto gua. Wih. We have survived 5 hari. Reviewer gua dulu. Enak ya kalian ya? Apa? Ternyata jadi manajer ya memang di dunia nyata pun jadi manajer lebih sulit memang. 90 dolar sih. Tapi nah, lu manajernya naik levelnya. Kita kan enggak bisa naikin level di bagian manajer. Ya, itu betul. Tapi commission gue lihat sekarang minus 32. Akyong langsung ngejar Bambang 124. Iya, langsung dapat 20 dolar ya kan. Iya, enak ya. Lu orang bisa upgrade cepet ya. Terus kalau refueling kan emang duitnya lebih banyak. Iya. Timbang orang belanja. Datang lagi. Berarti ini bill-nya bisa terus-terusan makin tinggi dong ya. Wah, langsung cabut tuh dia. Nggak belanja ya, dia karena nggak ada. Nggak ada lampu sama nggak ada nemu frozen veggies. Wah, sombong juga dia. Ah, nggak kerja, Pak! Benar-benar nih orang. Kita semobil, Kyong. Kita semobil, Kyong, ternyata, Kyong. Oh, iya. Lagi semobil kita. Lagi nongkrong kita. Bang. Hai, kita taruh di freezer. Mau bayar. Tolong, take over. Oke. Okay. Inilah kenapa manajer dapat duitnya minus komisinya. Iya. Saya masih harus. Lu ngapain ini? Ngerestock. Numpukin barang, restock. Emang lu yang di freezer udah pada beli? Oh iya dong. Udah sebiji. Soalnya biar semua shelf-nya kepake lah. Semua jenis barang ada ya? Iya. Yeah. Wah, Akyong sih. Waduh. Apa? Tugas gue ini kan tadi gue ngisi doang. Wah, ini gak, kan udah gak mau dikakir gak apa-apa. Level gue kecil, cu. Itu clerk. Level 1. Kan gue jeniter. Tinggal 19 liter ya. Gue harus restock lagi nih. Iya, Pak. Gokil. Kita jadi manajer pusing juga guys, ternyata guys. Kenapa ya? Duit sedikit. Kan justru bapak kan gajinya dari kantor lebih gede. Gak digaji kok masalah. Gak digaji gue. Gue gak digaji benar-benar. Tapi kan predikatnya kalau ditanya sini, siapa kepala di sini? Ya lu. Tapi emang jadi manajer di dunia nyata pasti pusing sih. Kayak ya kita harus membangun bisnis ini agar tidak bangkrut. Kalau karyawan kalau bangkrut pun kan ya udah gitu, tinggal cari kantor baru kan. Betul. Kalau kita nih harus membuat ini jadi pom bensin terbaik. Sampai pingsan ya kalau bisa kerjanya ya. Agar kita menjadi lebih kaya lagi. Pingsan enggak ya? Enggak bisa. Enggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau lu udah nol tuh enggak bisa ngapa-ngapain. Oh shit, gua bilang udah nol, gua enggak bisa ngisi BC. Sama. Oke, okay, saya akan coba over semuanya. Ini kenapa? Dia diam. Oke. Okay. Inilah waktunya kita naikin level guys, saat mereka lagi istirahat. Tapi kita udah kelar. Cepet sekali kita istirahat. Ya. Cepet Cepat banget sih. Oke. Okay. Kita scan. Ini udah belum, Yong? Udah. Scan lagi. Kita mau coba pakai elektrik, udah mau coba? Pakai ini dong, pakai apa tuh electric panel. Kita bikin solar panel lagi, guys. Enggak bisa. Cuma 79, Yong. Dia butuh 120. Mending nambahin parking atau misalkan nambahin ini lagi, Goy. Ini ya, tambahin lagi. Wah, 120.
Parking mau parking, parking. Parking cuma 60. Tolong bensin di restock, tinggal 19 liter. Oh, mau. Oke. Restock, restock. Restock, restock. Oh, mau. Tinggal 57 duit kita jadinya. Jangan bertambah terus. Kita boleh nyicil ini enggak sih? Nyicil apa? Solar panel apa kayak gitu. Enggak bisa, Kyo, enggak ada duit ya? Enggak bisa, karena enggak ada duitnya. Gimana ya caranya kita bisa pemasukan terbesar tuh dari refueling, jelas, pasti. Iya, heeh. Jadi, kita harus at least nambah tempat refuel station-nya atau parkiran buat nambah orang ngebeli embel-embel barang kecil. Mau coba nih parking 60 nih. Bisa nih kalau parking nih. Atau mau hutang, atau mau tabung buat refuel. Atau gini deh. Ini kita kan bisa save. Gimana kalau ini kita save dulu, lu tambah. Kalau jelek kita load gimana? Bisa enggak? Ya enggak bisa lah, enggak enak lah. Waduh, station banknya minus $5 lagi. Iya. Minus sekarang apa, guys. Lu beli apa tuh impending bankruptcy? Lu beli apa, Goy? Kan itu tadi ngurang dari bill, ngurang dari bill. Iya. Enggak muncul tapi di kita, Goy. Oh, sekarang enggak muncul. Enggak muncul. Oh, reportnya. Oh, enggak, reportnya muncul, reportnya muncul. Iya, sekarang ada report gitu lah, kelihatan gitu. Nah, udah plus $2 nih. Kita billnya $33 terus bertambah ya. Padahal udah kepotong ya. Iya. Udah kepotong tapi dia terus nambah bill-nya ya. Gimana bisa, ya? Ini pump station yang baru $120 loh mau beli pump yang baru. Iya. Yeah. Kepotongnya $30 tapi dia startnya dari $30. Di mana-mana kan kepotong ya udah enggak start dari $30, weh. Iya. Yeah. Ini kalau nambah-nambah terus bisa tiba-tiba $100. Kayaknya yang gue nggak tahu kenapa tapi feeling gue listrik itu penting sih. Jadi kayak jadi sama sekali nggak ada kos yang nambah dari listrik lagi gitu loh. Tapi ini masalahnya ada we have survive 6 days. Mm-mm. Kalau seandainya nggak survive bangkrut. Ini hilang loh kalau nggak survive, ulang dari awal. Kayaknya emang gamenya kayak gitu deh. Yang penting kita gini naikin apa employee jatuhnya kan, employee of the day, upgradein karakter, jadi ntar setiap reset stationnya jadi makin cepat gitu, kayaknya gitu deh emang gamenya. Tapi gue pengen, tapi ini emang game lama sih, ada yang lain gitu apanya gitu. Ya iyalah, siapa yang nggak pengen. Pasti maksud itu. Maksud gue kita menambah fasilitas dari, kalau bisa gas station kita jangan sampai bangkrut dah gitu loh. Iya menambah. Makanya kalau pakai ide lu jadi bangkrut. Cannot. Jadi kita fokus parking dulu sih. Soalnya kalau pakai ide lu, Nambah pelanggan dulu. Nih, mau coba idenya Akyong. Tapi pasti bangkrut ya. Enggak, maksud gue gini, ini kan ada yang paling murah kan 30 dolar. Gak bisa Kyong. Beli satu abis itu tinggal beli transformernya mahal sih. Nah, kan udah gue bilang pasti bangkrut kepake ide lu. Gue sudah lihat semuanya Kyong. Makanya paling kita parking sih. Ini paling masuk di akal. Gue kalau bisa duit karakter gue sumbangin ke perusahaan juga nggak apa-apa dah. Bisa kok. Gimana? Boleh kita coba kita sumbang? Gimana caranya gue? Oh, kalian nggak bisa klik ini ya? Beli-beli gitu nggak bisa ya? Nggak bisa. Ini. Nggak bisa karena ada manager. Nggak bisa. Tapi yang ini bisa nih. Di laptop sini bisa nih. Tapi nggak bisa. Oh, nggak bisa belinya aja. Cuma bisa ngeliat doang. Oke. Gue nambahin daily wage. Coba deh ya. Gue nambahin hamburger. Bisa? Bisa kan? Dari duit sendiri bisa? Nah, kalau di sini ya nggak bisa ya. Berarti di situ doang bisanya ya. Stok barang bisa nih. Stok barang bisa nih, hamburger nih. Oh enggak, bukan cuma stok hamburger gitu-gitu. Bensin juga orang bisa tambahin. Coba gue sekarang ntar ya. Kalau duit gue udah gue tambahin buat daily wage sih.
Jadi lu bisa beli bensin sendiri. Nanti kalau bisa pakai duit gua aja nggak apa-apa. Nih, gua ada 31. Wah, hamburger mahal loh, $20. Bukan di sini, Kyong. Di sini lu bisa buka komputer, Kyong. Bisa, tapi beli. Ada tulisan Jordan Stations kan? Iya, iya, ada. Nah, lu pilih yang Yor. Seharusnya nah, bisa. Enggak ada duit gue. Duit gue $8. Oke. Ini gue masih bingung sama bills ya. Ya. Apa? Iya, bills-nya enggak nurun gitu kan. Enggak nurun, guys, ini bills-nya, guys. Di mana-mana habis report keluar, bills ngulang dari nol karena kita udah bayar. Iya, iya, kan kita udah bayar. Ini kayak sistemnya kita ngutang aja. Gue beli carrot, Kyong beli carrot, Kyong. Gue habis beli potato, carrot. Berapa carrot? $5 lah paling. Oke, bentar. Gak kelihatan. Ini gue beli ya, gue beli carrot. Nih. Oh, gue gak ada energi lagi, pantesan nol. Carrot udah gue beli, Kyong, jangan dibeli lagi. Oh, gini aja biar gak ngabisin tempat. Pakai duit sendiri, mahal sih. Nih, coba gue pakai duit sendiri, gue bikin yang solar panel nih. Coba ya. Emang ada 120? Enggak, kan aku mau nyicil. $30 gue punya. Nih. Eh, nggak bisa deh. Kalau beli yang upgradean pakai bank bisa, punya. Install solar panel. Nggak bisa ya, itu harus pakai station funds ya. Iya, yang stok-stok aja ntar, yang stok-stok gue pakai duit gue sendiri. Oke. Kalau nggak gini aja, employee of the day dikasih ke siapa aja, nah duitnya kan dapat $20 tuh, itu buat ngerstok. Iya. That's kasih right. Lu, kasih lu aja, Bang. Tadi lu aja. Belum pilih tadi gue pas yang kita ini. Oh iya. Oh ini gue pilih, gue pilih. Kan masih bisa bro ganti hari. Ah, dapat nggak, Bang? Dapat $20 nih, mau buat beli apa nih? Ini udah habis nih. Candy. Kayak candy bar sama bubble gum itu udah mulai habis nih. Nah bisa nih dua-duanya nih. Nah, udah tuh candy bar. Itu pakai duit lu? Duit kita pakai duit ini yang ibarat tuh habis dari ini kan? Bensin nol nih, bisa beliin dulu nggak manajer? Sabar, lagi stok. Oh, gue bisa beli 15 liter, gue pakai duit gue dulu. Oke. Okay. $9 abis duit gue. Berarti pakai duit sendiri dulu aja ini gue coba nih, gue nggak pakai bank station nih. Gue pakai duit gue buat beli gasnya pun. Ibarat kita buat beli apa ya? Buat beli inilah, buat beli pelanggan keempat lah palingnya. Udah 101 nih. Kita nggak pakai duit station sama sekali nih, bagus nih. Tapi duit gue tinggal $10 ya. Gue beli langsung 50 liter. Duit gue tinggal $1. Mantap. Lu scan, Bang. Gue restockin lagi. Lu urusin restock deh. Gue nge-scan sama bersih-bersih. Udah $100 nih. Semua jendela luar. Sama mobil. Ini mobil deh. Nah, itu gue yang urus. Mantap, $110 guys. Perusahaan mana yang punya karyawan kayak kami pakai kantong sendiri? Hah? Gak ada. Gak ada. Terima kasih guys. Kalian memang best employee kalian berdua.